Halo semuanya, welcome back to Malala Journal. Kali ini kita mau sarapan di Yakun Kaya Toast. Kita lihat yuk, aku hari ini sarapan apa aja. Kita udah dateng nih sarapannya. Wes, ini sih yang paling highlight. Terus tengah matang. Iya. Oke, jadi hari ini tuh kita sarapan agak mewah sedikit ya. Kita ke Yakun Kaya, kita pesan kalau aku traditional toast ya. Jadi kayak roti kaya yang di panggang, kemudian dia ada telur setengah matang sama kopi. Kalau Haria pesennya yang peanut, toastnya yang peanut sama kopi juga kopi, ya. Oke. Kopi wajib. Kopi wajib ya. Kalau di sini kayaknya emang khasnya kopi, jadi kita harus minum kopi. Wangi ya. Panas. Masih panas. Ini yang peanut ya kak ya. Enak, manis. Soalnya suka manis ya. Tapi kering, kacangnya tebel ya kak? Aku belum pernah loh yang peanut nih. Tapi gak tebel sih, tapi berasa gitu. Berasa ya? Emang selai kacangnya enak gitu. Oh oke, okay. Dicampur juga kayaknya ya. Kayaknya ada susu kayaknya. Sama butter sih pastinya kayaknya ya. Itu yang khasnya dari sini ya, jadi kayak jeng-jeng-jeng harus minum kopi. Mantap banget. Biasa ya kopi khasnya mereka, terus ada susu kental manisnya ya. Next menu. Next kita kaya yang biasa. Jadi dia di double tipis gitu, terus ya ada butternya sih seperti biasa. Mantap kali. Emang kayanya di sini tuh yang khas ya. Namanya aja Yakun Kaya Toast ya. Berarti memang ininya yang paling khas dan paling enak. Jadi khasnya kalau sarapan-sarapan apa ya? Ala-ala Singapura gitu harus nyediain telur setengah matang ya. Dan itu surprisingnya aku pikir satu, ternyata telur setengah matangnya dua ya. Alhamdulillah. Mari kita tes. Tuh. Mantap ya. Bismillah. Enggak kasih itu. Oh, suka yang plain gitu. Oh iya. Biasanya suka pada kasih garam atau misalnya lada apa kayak apalah gitu ya tambahannya. Kalau aku senangnya yang plain aja sih, nggak pakai garam. Aku nggak senang dua-duanya. Aku nggak senang dua-duanya kalau kata Karya ya. Nikmat banget ya sarapan kita. Kopinya enak ya kak? Banget. Apa ya? Beda gitu. Kayaknya ada susu kental manisnya sedikit ya. Jadi nggak manis. Kalau kita di Pekanbaru tuh ingatnya kopi Kim Teng ya kak. Persis ya. Jadi kayak kopi Oriental gitu. Cuman ini khasnya Yakun Kaya. Enak banget. Mantap ya. Kelihatannya sih porsinya kecil sedikit, tapi ngenyangin ya. Karena di toastnya ini kan juga sudah ada kaya, juga sudah ada butter, jadi ya lumayan mengenyangkan ya. Telur. Oh iya, dan telur dua jangan lupa sih, aku udah habisin dua.
kalau ngopi biasa tuh kan jarang tadi mau makan manis sama minum kopi. Nanti kopinya tuh bakal jadi terasa lebih pahit gitu setelah minum manis ya. Jadi biasanya tuh nggak mau makan manis sama minum kopi gitu, nggak mau berbarengan gitu. Tapi ini enggak gitu, kopinya tetap dengan rasa kopinya yang enak. Terus ininya juga nggak mengganggu ke rasa kopinya dengan makanan manisnya. Seenak gitu. Itu ya. Enak kan? By the way kak, selain nggak apa-apa, enak dong berarti tandanya. By the way kak, ini selain yang tipis, kita tuh juga ada dia ternyata yang thick toast gitu. Tadi sempat pengen beli itu, tapi takutnya tuh nanti beberapa pieces itu jadinya nggak habis. Iya, takutnya gitu. Kegedean dan banyak ya, sedangkan yang kita sekarang yang udah kita makan udah. Ini udah alhamdulillah zreng habis dan kenyang ya kak, worth it ya. Sekian video singkat kita kali ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.